Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di kamar, kebetulan sebentar lagi kedatangan tamu. Tamu saya seorang ustadz dan beliau itu adalah seorang imam. Dan sebentar lagi saya mau prank beliau yang pernah menitip uangnya 6 juta sama saya. Tapi insya Allah dia akan bahagia dengan prank saya karena saya akan berikan dia hadiah yang fantastis untuknya. Oke, kita ikuti sambil menunggu beliau. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke. Gini, gimana dengan uang itu? Saya ganti atau jangan nih? Diganti? Oh, beliau minta diganti. Berapa? 6 juta ya? Dibantu dengan istri saya, ini bukti bahwa beliau ini bukan sekarang jempol. Saya betul-betul mengganti uang beliau. Dan setelah saya sih. Juga. Bilang kau saya mau. Tidak enak diganti, katanya tidak enak diganti 6 juta. Gimana? Ada YouTube gue. Halo, saya sudah mengganti uangnya. Kata beliau, menurut kamu gimana? Hakmu itu, saya ganti. Atau kasih mak? Kata berat sedikit mau baik. 3 juta mau kasih kok, sebagian tidak. Tidak mau juga ya? Tadi gaji saya 3 juta. Kalau mau hanya hingga 3 juta, saya minta. Jangan ya bang, jangan nih punya nyawa. Beliau mukanya enggak enak sama saya. Jangan minta putar ini. Ya, ibu enggak mau juga. Istri saya enggak mau diganti. Bukan cuma, saya tidak berhak karena bukan anunya orang, bukan hakku toh, itu hakmu. Wajar saya karena lewat saya di atas namanya Ustaz. Pengiriman baru anu sih. Hah? Ya, saya enggak masalah, saya aja saya punya uang kok. Gimana? Enggak enak atau pura-pura enggak enak aja. Kalau pemirsa, saya akan gantiin uangnya yang pernah disimpan sama saya atau pernah di apa ya? Ya, nitipin sama saya. Ya. Beliau sudah saya serahkan 6 juta. Bukti bahwa saya tidak punya lagi utang. Tidak pernah mengutang memang. Tapi saya akan bertanggung jawab karena uangnya saya hilangin. Gimana? Atau sedikit aja saya bayar aja 1 juta aja kalau begitu. Katanya orang sekali. Saja ya. Dia hilang 1 juta saja saya bayar. Ah, enggak mau saya bayar. Dia tidak mau ambil. Tidak mau saya ambil anunya orang kalau hak. Itu ibu tidak mau. Hah? Kurang banget sih ambil. Enggak usah lihat saya. Saya memang gurumu. Sekarang kita ya. Saya bukan guru. Kita teman. Udah teman. Kasih aja saya. Atau jangan mi mau ambil kasih mbak. Jelas kasih kan. Ilas mau kasih mas semua. Jangan ada paksaan, biar dia sendiri. Gimana? Dia mukanya enggak mau sekali. Dia tidak ilas, saya bayar 6 juta. Bagus ini teman ini. gimana? Terima nih, kasih masuk di kantongmu. Gak boleh. Gak boleh nih. Berapa uangmu sama saya kan? 6 juta tak? Sekasih untuk sekarang. Saya sudah kasih. Saya sudah saya. Lintas. 6 juta tak? Tidak ada lagi utangku itu kan? Gimana? Deal. Deal. Wah, udah terima. Alhamdulillah, beliau terima uang. Hah? Wawancara dulu sama Abu. Nggak enak sama Ustaz. Abu wawancara dulu. Sama siap-siap.
Waduh. Inilah tadi yang diberi. Yang enak, guys. Enak sekali terngonya guru, guys. Ya. Karena bilang karena coba guys. Ya. Bilang dulu guys, halo saya Lutfial. Berdiri. Ya. Ternyata saya gantiin uang beliau dengan HP sama Blaze. Gimana? Ambil aja mas saya. Alhamdulillah, ada baru guys. Bilang saya lupa dong, lupa. Prank dia. Oke. Padahal sudah ada firasat saya sebelumnya. Kayaknya kena prank saya. Ternyata beliau hampir menangis. Ya. Oke, sekian, terima kasih.